Pak, di Karno naik. Harganya 200. Makan kopi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di ZP Ilmi Channel ya. Oke, jadi kali ini kita sudah berada di pinggir jalan ya. Jadi lihat pinggir jalannya ramai banget ya teman-teman ya. Nah, jadi kita mau street foodan lagi. Kali ini kita mau review street food telur dadar teman-teman ya. Jadi ini nih tempatnya sudah ada telur dadarnya. Jadi kalau orang India itu selama saya lihat-lihat video kalau review tentang telur-telur dadar itu telurnya itu over kan ya. Jadi daripada kita penasaran langsung aja kita cek ya. Nih dia tokonya nih. Jadi kita ini bareng sama Abang Bowo ya. Abang Pepeng, Bowo nih, Anyoseo. Abang Pepeng sama Akmal sana itu. Jadi apa menunya Peng katanya? Ada omelet, ada telur rebus, okay. Terus ada setengah matang telur mata sapi juga ada. Aja aja. Uncle omelet ke Uncle? Omelet. Ambil kan ini. Kau mau pakai makan apa masalah? Makan enggak? Makan itu nih mentega. Ya, jadi nih, kita makan pakai Amul. Minyaknya itu langsung pakai mentega kan kon ya? Mentega. Woi. Kalian subscribe kan dulu. Lagi Pepeng ya kan? udah enggak heran Peng kalau kau masuk video aku. Udah heran ya kan? Makan-makan yang murah meriah muntah ya kan? Tapi ini di sini banyak platformnya. Oh iya, enggak kedengaran ya. Tapi ini nih abang baru kita ya di YouTube. Nah, itulah. Nah, bisa kok, dicek. Bisa kitain kunjung-kunjung dulu kan sasar kita. Prabu Bye Boy. Prabu ya, Bye. Nanti kita taruh linknya di deskripsi ya kon-kon ya. Pokoknya jangan lupa dikepoin dan subscribe ya. Jadi bumbunya Uncle ini ya sudah. Di situ ada bumbu-bumbunya kon-kon. Nah, ini ada dania ya, dania daun bawang. Kari ya kia hebe sap kala namak saya garam hitam itu Peng ya. Nah, ini garam kari mirci pili ISM ya. Masalah ini masalah. Oh iya masalah kan. Aja jadi ini bumbunya. Ada tolong cek kita dulu ada tanya Ajinomoto ya. Ajinomoto he. Ajinomoto nih. Ajinomoto. Nasinya berapa bang? Nasinya berapa? Tebal juga omeletnya. Sini lah. Agak susah kita ngambilnya. Ah. Ini punya siapa ini? Punya kita? Kurang tahu, antar mungkin dikasih kalau yang punya kita. Sob, di lap lagi ya, sob. Lapnya nih. Itu Amul. Sayang-sayang langsung setengah dikasihnya mati. Iya. Seperempat. Jadi nggak pakai minyak goreng di sini ya, langsung pakai mentega itu kan kon. Kalau harganya mahal. Mantra ya lah. Iya. 40 pes, harganya 48. Ini cuma dibagi 4 berapa tuh? Cuma dibagi 4 sama dia. Tentunya 20 berarti. 20 pes 4.000. Kan 4 kan, bisa bagi 4 kan? 48 rupis, 50 lah taruh. 50 bagi 4, berarti 25 rupis. Nah, ini dia yang spesialnya rotinya. Roti tawar kah? Sama aja roti tawar. Sama aja dengan roti tawar kita.
Bukan nih, itu air minum ya. Yang di tong itu tuh. Kali dulu ya tadi. Ini gua nih apa? Bawang. Bawang, daina, dania, cabe, jahe, tomat. Itu masuk semua. Angkel apa nama ke angkel? Kusal pal. Kusal pal. Caca. Katanya kusal pal. Terus tengok. Mana bahasa bahasa dia? Ini yang pesan setengah matang ya kon-kon ya, telur mata sapi. Dikasih bawang-bawang tadi. Masalah selesai. Masalah. Tadi kan belum dikasih ini, Pak. Oh, mantap kali. Sangkira are, Pak. Apa namanya? Cepet deh. Orang kau kah? Kita lihat alasnya. Alasnya, Mi. Sini kasih tahu alasnya. Alasnya majalah. Mantap ya. Majalah. Bisa sambil baca ya. Jadi pintar ini kayak di Cina. Cina, majalah Cina kayak. Jadi ini ya, pesan dan abang ini. Telur setengah mateng ya, sama omelet, sama bread rotinya, mantap. Nah ini yang punya kita ini. Jadi semua bahan masuk dalam sini ya. Mantap. Nah, itu naro menteganya. Kalau harga segitu worth it karena dia memang pakai ambu. Ambulnya memang ambul yang enak, yang mahal. Yang 50 ribu aku itu menteganya. Kau tahu di old apa old deal gitu bilang tadi. Harganya 200, yang paling murah itu 300. Cuma gitu doang, cuma dia pakai keju sama ambul, nggak ada minyak sama sekali. Jam dia kan? Ya, bisa dapat BIP ngidam makan kopi itu jauh-jauh kami datang ke angin di sini kalau kalau angin tuh harus jalan apa tuh aku ngerasain juga enak aku berbeda tetap taruh rotinya di atas. Gak ada di
Balik ya. Masalah itu. Martabak ribetnya ya. Foto kecil-kecil ya kan ya. Mantap kali. Kani. Kani. Kayak plastik. Alasnya pakai koran. Sama majalah-majalah gitu. Udah abang. Lagi tidak. Jangan lihat dari majalah. Oke. Mantap. Abang ini motong lagi nih. Abang tadi pakai merek apa itu ya? Itu bisa dia gitu. Oke. Thank you. Nah, jadi kita nih udah dapat ya kon-kon ya. Jadi ini pesanan kita. Ya. Jadi jadinya udah kayak martabak yang dipotong-potong, udah dipotong-potong gitu kon-kon. Ya. Kayak martabak keluar banget ini. Mantap. Oke, sekarang kita cobain. Jadi kita udah dapat ya tadi. Nih. Tadi sebenarnya kita tadi dikasih dia itu 4 anda ya kon-kon ya. Iya. 4 anda itu 4 telur. Jadi dikasih sama omeletnya itu sama rotinya itu tadi 2 roti. Jadi ditutup dia, dipotong-potong jadi kayak gini. Jadi tadi dapat 2 piring tadi. 2 piring, 2 porsi boy. 2 porsi ya. Jadi kita makan ini sama Abang Bo. Langsung sama Abang Bo-nya ya. Biar makin kenal sama Abang Bo. Ya, pas subscribe. Siapa siapa namanya? Prabu Bay. Oke. Prabu Bay. Oke, kita coba dulu ya. Ayo. Ini saus ya, saus merah. Ini cutney hijau, sambal hijau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana gimana rasanya? Gimana Bang Wo? Bang Wo dulu, betul kata-kata abang-abang semua. Dia lebih gurih gara-gara karena pakai butter. Butter. Dan butternya ini bukan butter-butter yang murah-murah gitu ya. Butternya pakai butter-butter yang lumayan mahal itu Amul mereknya. Ya jadi di sini nih ya butter Amul itu salah satu butter yang brandnya terkenal di India, India ini kawan-kawan. Kita lagi lah coba ya kan. Wih, Bang Mal, masuk lah sini makan. Masuk Bang Mal, masuk Bang Mal. Ya, duduk. Tadi udah makan. Duduk Bang Mal, duduk. Duduk. Kalau kita makan enggak usah disuruh. Jadi suruh, ambil langsung. Jadi Mal tadi dia udah pesan sebenarnya. Iya. Udah makan dulu. Iya, tapi beda dia. Tapi enggak apa-apa, kita ajak makan lagi ya. Teh setengah matang. Yang tadi yang direkam tadi. Ya. Kan enggak nawari aku, weh. Kasihan kameramen ya. Jadi rasa roti dan telurnya kawan-kawan ya. Jadi menyatu itu jadi satu. Lumayan mantap lah sekelas pinggir jalan untuk pan omelet kayak gini roti telur. Luar biasa kelasnya ya. Pakai ecet ya kan. Mungkin kalau di Indonesia ini lebih kayak roti bakar gitu di pinggir jalan. Kalau roti bakar kan jatuhnya manis.
dibakar terus kasih yang manis-manis, strawberry, apa namanya, meces-meces, apa namanya, seres-seres coklat gitu, topping itulah. Tapi ini beda, tapi jatuhnya manis kan, jadi manis, ini beda, gurih dia. Roti bukan untuk dimanisi, rotinya, rotinya untuk diasini. Iya, dikasih telur. Tapi menurut aku ini rasanya kurang asin sedikit. Iya, memang kurang asin. Iya. Jadi memang enak sih. Jujur saya bilang ini enak, walaupun agak kurang asin tapi enak. Ternyata ada ini mie, jahenya mie. Jadi kan ada jahe yang taruh di apa? Jahenya tuh yang dikuning-kuning tadi tuh. Iya. Betul. Enggak, tapi kenapa enggak pakai kertas nasi gitu loh? Kenapa harus pakai majalah loh, ini majalah. Herannya itu kenapa harus pakai ini ya, kan? Jadi mungkin filosofinya biar pintar. Positif thinking aja mungkin kan, biar makin pintar kalau nakasnya baca gitu. Enggak, biar ilmu-ilmu yang ada di kertas ini kemakan. Kemakan, masuk. Jadi kok zaman dulu kan kayak gitu ya kan? Abang nih berteori ngaco aja sebenarnya, biar piringnya enggak ini, enggak cepat kotor. Jadi kan enggak dicuci-cuci lagi gitu. Jadi berapa tadi harganya nih untuk ini? Rata kupis. Terus kok? Angkel. Ya, cara Anda kita kidnap kah? Suruh rupiah kah? Ya, Dok. Yuk ke mana? Nenek. Nih, bas. Jadi untuk cara Anda ya, cara Anda telur 4 telur sama roti 2 biji yang dia kasih tadi itu harganya 100 rupiah atau 20.000. Itu 20.000 coy. Masih agak mahal sih kon ya. Mahal kali. Biasanya itu nggak semahal ini. Bisa gara-gara kita buat video ya kan atau apa. Jadi nggak apa-apa kita tetap bayar. Nah. Jadi bisa di komen ya mahal atau enggak. Iya. Ini habis sambung. Ini telur sama roti nyambung ya? Iya. Jadi enak kan? Kayak enggak samsat itu. Dia kayak martabrak ya kan? Martabak ya. Iya, martabrak gitu. Martabrak nah, boy. Udah habis ya. Ya kan ya udah habis. Nah, guys. Kita udah selesai. Bersih coy. Bersih ya. Jadi udah selesai. Kita di sini bayar pulang. Jadi segini aja video kita kawan-kawan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you buat kawan-kawan sekalian yang udah nonton ya. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.